kan di lagu ini kalau ditarik dari liriknya itu sebenarnya memberi semangat kepada siapapun yang mendengar, entah itu warga binaan, entah itu masyarakat biasa, entah itu PNS, siapapun gitu. Untuk kita kan sedang hidup di masa sulit, masa pandemi ini kan masa sulit, jadi serba susah. Jadi di sana tuh sudut pandangnya tuh orang yang sedang merasa ada banyak kesulitan di depan, merasa kesepian, tidak punya kawan, tapi kita harus tetap maju, tetap harus berjuang, terobos hadangan, penghalang-penghalang itu harus kita terobos, kita jalani. Masa sulit harus kita jalani dengan semangat petarung gitu. Jadi kita harus fight, karena at the end, pada akhirnya nanti kita nggak akan sendiri. Pasti ada beberapa, adalah orang-orang atau lapisan-lapisan yang akan membantu kita untuk bangkit lagi. Kalau di musik sepertinya akan tetap ya, selama problematika sosial itu ada, saya rasa karya-karya saya juga pasti nggak akan berbicara tentang hal itu juga, karena berkarya tuh saya mencoba bikin lirik itu yang sejujur mungkin. Jadi ketika saya melihat ada fenomena sosial yang tidak yang perlu disuarakan atau yang perlu didiskusikan lewat karya itu, ya saya akan melakukannya. Andra Bass ini sudah terbentuk lama. Nah, memang ada sempat vakum sebentar karena pandemi. Tapi kita lihat dengan potensi yang ada di situ, juga kebetulan saat itu juga emang ada jaring ya. Kenapa tidak kita sama-sama lagi untuk berkarya lagi ya, dengan kondisi yang pandemi kita tetap tunjukkan punya, masih dapat mampu berkarya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.